Di sini saya akan berbagi cara buat kontak link dengan menggunakan email. Jadi kalau nanti kita ganti HP atau line-nya terhapus, kita masih bisa membuka line yang lama dengan teman yang masih tetap sama, oke? Nah, sebelumnya kita lihat line kita ya, ini. Nah, ini line-nya. Kayak gini ya. Kita klik ini, pengaturan. Oke, kita masuki akun. Kita klik akun. Nah, kita masukin dulu emailnya. Nah, emailnya apa? Kayak gitu ya. Terus kita setting sandinya. Terus tunggu lagi sandinya ya. Klik OK. Nah, kodenya masuk di email. Lihat ya emailnya. Kita lihat email masuk. Nah, ini kodenya 0703. Oke, daftarkan ya. Nah, berhasil nih. Kita klik OK. Nah, setelah itu pokoknya kita mau ini linknya dihapus. Kita cukup ini ya, kita hapus data aja ya. Kita hapus data saja ya, biar cepat. Nah, oke. Nah, tadi linknya udah hilang kan? Nah, kayak ini kita buka. Nah, kita klik yang ini, login. Kita login ya. Nah, kita masukin email yang tadi, email yang kita daftarkan di link. Oke, nah atasannya tadi apa? Nah, kita klik OK. Ini kan akun link Anda di perangkat lama akan dihapus, nah itu. Oke. Nah, masukin nomor telepon yang buat daftar. Jadi nomor telepon sama emailnya harus sama. Kita klik berikutnya. Masukin kodenya ya. Nah, kodenya 5885. Nah, oke, klik berikutnya. Ini kan temannya tetap sama yang dulu itu, tapi kalau masalah obrolannya otomatis terhapus. Nah, ada pemberitahuan kayak gini. Pemberitahuan. Oke. Nah, selamat mencoba.
pemberitahuannya. Oke, selamat mencoba.